Halo semua, ketemu lagi di channel 28 Auto Detailing. Banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara merawat mobil yang sudah di-coating. Sebenarnya, mobil yang sudah di-coating akan membutuhkan perawatan yang lebih mudah ketimbang mobil yang belum di-coating. Hanya dengan cara mencuci mobil dengan baik dan benar, kalian dapat membuat mobil kalian terlihat lebih mengkilat, lebih lama ketimbang mobil yang belum di-coating. Sekarang, saya akan memperagakan dan mempraktekkan bagaimana cara mencuci mobil yang baik dan benar dengan cara yang sederhana, mudah, dan ada di rumah. Yuk kita simak videonya. Siapkan dua buah ember, yang pertama berisikan air bersih, dan yang kedua tuangkan 3 tutup botol shampoo dan campurkan dengan air bersih. Bilas seluruh bagian mobil Anda dengan menggunakan air bersih melalui selang. Usahakan berikan sedikit penekanan pada selang. Mulailah membasuh mobil Anda menggunakan shampoo. Lakukan mulai dari kap mesin terlebih dahulu. Lakukan gerakan aplikasi sabun dari atas ke bawah, bertujuan agar kotoran dari bawah jangan sampai naik ke atas bodi. Usahakan untuk selalu membasuh washmitt Anda ke dalam ember bersih dan rendamkan ke shampoo kembali. Setelah Anda selesai mengaplikasikan seluruh bagian mobil menggunakan shampoo, segeralah bilas mobil Anda kembali dengan air bersih. Segeralah melakukan pengeringan dengan menggunakan kain microfiber yang kita sediakan. Lalu, Anda juga bisa menggunakan bantuan blower untuk mengeringkan mobil lebih sempurna. Lanjutkan melakukan pembersihan bagian kaki-kaki mobil Anda dengan menggunakan sisa shampoo bekas bodi mobil sebelumnya. Dalam tahap finishing, Anda dapat mengeringkan sisa-sisa air di dalam sela-sela pintu, kap mesin, dan panel-panel lainnya. Nah, kita selesai nih mencuci mobil dengan cara yang sederhana, dengan alat pantik sederhana. Dan kebetulan mobil saya sudah pernah diaplikasikan ceramic coating di 28 Auto Detailing. Makanya dapat mempermudah saya untuk mencuci mobil lebih cepat. Buat kalian yang lagi pada di rumah aja, mudah-mudahan video ini menjadi referensi buat kalian untuk mencuci mobil dengan cara yang lebih baik dan benar. Jangan malas nih buat cuci mobilnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kita. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.